agama Buddha. Agama Buddha dibawa oleh Sang Buddha. Sebelum menjadi Sang Buddha, ia adalah seorang anak raja yang bernama Siddhartha Gautama. Suatu hari, ia memilih untuk meninggalkan kerajaannya dan hidup dalam kesederhanaan. Suatu ketika saat ia sedang duduk bersemedi di bawah pohon, ia pun mendapatkan pencerahan. Buddha sendiri artinya adalah yang mendapat pencerahan. Perhatikan peta berikut ini. Awal mula masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Ketika tulisan mulai dikenal, hubungan dengan dunia luar terjalin secara intensif. Posisi penduduk Indonesia yang berada di pesisir pantai memudahkan terjadinya interaksi dengan orang asing, sehingga mempercepat integrasi dari dua unsur budaya yang bertemu. Beberapa teori tentang proses masuk agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pertama, teori Brahmana. Brahmana ini dikemukakan oleh Van Leeuwen. Van Leeuwen menyatakan bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang datang ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana yang sengaja diundang oleh penguasa Indonesia. Pendapatnya ini didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Di India, bahasa itu hanya digunakan dalam kitab suci dan upacara keagamaan, serta hanya golongan Brahmana yang mengerti dan menguasai penggunaan bahasa tersebut. Kedua, teori Ksatria. Dikemukakan oleh F.D. Kabor. Bos menyatakan bahwa pada masa lampau di negara India sering terjadi perang antar golongan. Para prajurit yang kalah atau jenuh dalam menghadapi perang antar golongan tersebut, lantas mereka meninggalkan India dan menyebar ke berbagai wilayah di dunia. Rupanya, di antara mereka ada pula yang sampai ke wilayah Indonesia. Mereka lalu mendirikan kerajaan-kerajaan serta menyebarkan agama Hindu. Ada tiga ahli yang mendukung teori kesatria ini. Pertama, Sisibert.
Berpendapat para ksatria India ini ada yang terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Bantuan yang diberikan oleh para ksatria ini sedikit banyak membantu kemenangan bagi salah satu kelompok atau suku di Indonesia yang bertikai. Sebagai hadiah atas kemenangan itu, ada di antara mereka yang dinikahkan dengan salah satu putri dari kepala suku atau kelompok yang dibantunya. Kedua, Mukherjee mengatakan bahwa golongan kesatria ini Indialah yang membawa pengaruh Hindu kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Para kesatria ini selanjutnya membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Ketiga, J.L. Moons. Moon menjelaskan bahwa proses terbentuknya kerajaan-kerajaan di Indonesia pada abad ke-5 ada kaitannya dengan situasi yang terjadi di India pada abad yang sama. Pada abad ke-5, ada di antara para keluarga kerajaan di India Selatan melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran. Ketiga, teori Waisa. Dikemukakan oleh N.J. Crum. N.J. Crum yang menyatakan bahwa para pedagang yang sudah terlebih dahulu mengenal Hindu-Buddha datang ke Indonesia. Selain untuk berdagang, mereka juga memperkenalkan Hindu-Buddha kepada masyarakat Indonesia. Karena pelayaran dan perdagangan waktu itu bergantung pada angin musim, maka dalam waktu tertentu mereka menetap di Indonesia. Maka memungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan-perempuan pribumi. Dari sinilah pengaruh kebudayaan India menyebar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keempat, teori arus balik. Teori arus balik dikemukakan oleh J. Kudet. Gekudas menyatakan peran aktif orang-orang Indonesia dalam penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Menurutnya, yang pertama kali datang ke Indonesia adalah orang-orang India yang memiliki semangat untuk menyebarkan Hindu-Buddha. Karena pengaruhnya itu, ada di antara tokoh masyarakat yang tertarik untuk mengikuti ajarannya. Pada perkembangan selanjutnya, banyak orang Indonesia sendiri yang pergi ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu di India. Sekembalinya di Indonesia, mereka mengajarkannya pada masyarakat Indonesia yang lain. Tidak kulupakan kan terkenal.